Pasca Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, satu dari lima tempat penyimpanan darah di kantor PMI Kabupaten Majalengka hanya terisi beberapa labu darah saja. Sisa darah yang tersimpan di penyimpanan sekitar 42 labu darah yang terdiri dari 4 labu golongan darah A, 28 labu golongan darah B, 5 labu golongan darah O, dan 15 labu golongan darah AB. Sedangkan tempat penyimpanan darah lainnya masih kosong. Ini darah keratina yang masih di screening, lagi di screening dulu, belum ada hasilnya. Meningkatnya kebutuhan permintaan darah di Kabupaten Majalengka membuat petugas PMI kewalahan untuk memenuhi kebutuhan darah. Dari permintaan darah per hari mencapai 50 labu, sehingga bagi warga yang membutuhkan mesti menggunakan pendonor atau membawa pendonor sendiri. Tidak, masih kurang. Selama Ramadan dan Hari Raya ini, PMI Majalengka sudah mengeluarkan berapa kantong darah ini untuk kebutuhan masyarakat? Pengeluaran untuk pemberian darah ke pasien sudah selama bulan Ramadan 1.445 labu. Itu terdiri dari stok darah yang ada dengan dropping dari PMI Cirebon, Kabupaten Cirebon, sama PMI Kota Bandung. Stok yang tersisa sekarang ada berapa? Sekarang ada 42 labu yang terdiri dari golongan A 4 labu, golongan B 28 labu, O 5 labu, AB 5 labu. Dan upayanya nanti ini gimana Bu untuk memenuhi? Untuk kedepannya kita mungkin mencari untuk keluarga donor darah mau konsultasi, mengadakan konsultasi ke KDD-KDD, mau ke intansi, mau ke sekolah. Dalam per hari ini, PMI mengeluarkan berapa kantong darah? Kurang lebih 50 labu. Iya. Berarti masih krisis sampai saat sekarang, Bu? Masih, iya. Begitu. Berharap gimana, Bu? Jadi untuk sementara ini, bagi yang memerlukan darah, keluarga pasien diminta untuk kesadarannya untuk mau menyumbangkan darahnya gitu. Itu udah berapa kali dulu? Ya sekarang tuh yang ketujuh. Pak, dengan ini PMI mengalami krisis darah ini, menurut Bapak sendiri gimana ya sebagai pendonor? Gimana apanya? Iya kan sekarang PMI lagi kekurangan darah. Gitu menurut Bapak sendiri gimana dengan adanya kekurangan darah? Ya semoga yang pendonor tambah banyak. Amin. Semoga masyarakat mau berdonorkan darah aja gitu. Bukan sekedar mau tapi menjadi sebuah keharusan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.